Hello guys, jumpa lagi dengan channel Mega59. Bagi kalian yang hari ini tanggal 23 November tahun 2021 guys, melakukan perjalanan di kota Pekalongan, mungkin merasa tidak nyaman karena di beberapa titik dalam kota ini masih ada genangan air karena semalam hujan deras guys. Sampai jam 12 siang saat ini guys, air masih menggenangi di sekitar Jalan WR Supratman, Jalan Kutilang, Jalan Merak, Jalan Cendrawasih, dan di Jalan Veteran guys dan sekitarnya. Ini kondisi di Jalan Patriot guys, tetap Jalan Veteran. Dan ini di Jalan Tentara Pelajar. Kalau Jalan Tentara Pelajar kebanjiran guys, jalan selanjutnya yaitu Jalan Kusuma Bangsa ya item aja, pasti kena akibat ini guys, tergenang air juga. Ini ketinggian air di Jalan Progo guys. Ini di Jalan Serayu. Di beberapa tempat di Jalan Hayamuro juga air belum surut guys. Ini di Jalan Irian Sapuro guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi ini berguna bagi kalian. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.